cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Marc Marquez tegaskan lakukan hal sama seperti yang dilakukan kepada Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo pada 2015, kelola balapan dan coba menang di akhir. Pembalap Gresini, Marc Marquez, membandingkan balapan yang memicu kontroversi dengan Valentino Rossi pada 2015 dengan balapan pada 2024. Marquez tak sekadar bisa comeback pada balapan MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island lebih dari sebelumnya. Kemenangannya di Phillip Island istimewa karena banyak alasan, tetapi beberapa di antaranya menonjol di atas yang lainnya. Hal itu menegaskan kembali bahwa apa yang ia capai di Aragon dan Misano bukan sesuatu yang kebetulan. Marquez dengan performa terbaik telah kembali. Ia meraih kemenangan ketiganya bersama Ducati, mungkin yang paling istimewa karena sifat epik dari balapan tersebut meskipun sulit untuk memilih. Selain itu, hal itu menunjukkan bahwa ia lebih dari siap untuk apa yang akan datang pada tahun 2025. Tidak ada yang dapat menghentikannya sekarang. Setelah balapan, Marquez berbicara pada konferensi pers tentang semua yang terjadi di lintasan. Start? Saya tidak beruntung, tetapi itu adalah kesalahan saya. Jelas, tidak ada aturan tentang itu, tetapi kami telah berbicara beberapa kali tentang kemungkinan pembalap tidak melepaskan TR off dari grid, jikata Marquez dilansir dari Motosan. Tindakan keselamatan untuk semua orang. Kali ini, saya tidak punya pilihan, karena di sini di Australia beberapa serangga benar-benar besar. Ketika saya meletakkan perangkat depan di grid, saya melihat bahwa serangga di visor telah menciptakan semacam kerudung. Saya tidak bisa melihat dengan baik, bahkan lampu lalu lintas. Saya melepaskannya dengan harapan angin akan membawanya pergi, tetapi serangga itu tetap menempel di roda belakang. Pada saat itu, saya mengerti bahwa serangga itu telah jatuh di sana meskipun saya tidak pernah berpikir itu dapat memicu selip. Pada awalnya, saya mencoba untuk tidak bergerak terlalu jauh dari garis karena saya tahu saya sedang disalip di mana-mana. Ketika saya berada di posisi ke-13 di tikungan pertama, saya melihat Marini, Yamaha, dan saya berpikir, saya tidak tahu di posisi mana saya berada, tetapi saya jauh sekali. Di dua tikungan, saya melakukan beberapa gerakan menyalip dan menemukan diri saya dalam posisi yang baik. Marquez harus memeriksa gambar karena tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya memacu ban karena itu satu-satunya hal yang dapat saya lakukan, dan saya berhasil berjuang untuk podium lagi, terutama dengan Pecco yang merupakan target saya, itu Tour Marquez. Saya tahu ia memiliki kecepatan yang sama dengan Martin dan akan sulit untuk menyalipnya. Saya lalu melihat Jorge ada di sana, dan saya mulai berpikir bahwa saya bisa menang. Sejak saat itu, saya mengatur ban dan energi saya semaksimal mungkin untuk mencapai putaran terakhir dan menyerangnya. Semuanya berjalan dengan baik. Ketika saya berada di belakang Jorge, saya merencanakan serangan saya, dan saya tahu saya bisa melakukannya di 4 atau 5 putaran terakhir. Saya melakukannya karena dia membuat kesalahan kecil, dan saya yakin dia tidak akan bisa menyalip saya lagi. Kemudian, di lintasan lurus, dia memanfaatkan slipstream dengan baik dan menyalip saya. Jadi, saya tahu saya harus menyerang di tikungan 4. Saya hampir saja menyalip, tetapi dia juga menyalip dengan cara yang sama. Dia lebih banyak kehilangan posisi daripada saya, jadi saya pikir itu juga sedikit membantu saya. Setelah itu, saya hanya memacu motor di dua lap terakhir dengan ban yang sudah aus, tetapi semuanya berjalan dengan baik. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP tersebut lalu menyebut sirkuit Phillip Island ideal membantunya untuk melakukan aksi menyalip. Jenis lintasan ini memungkinkan Anda melakukan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan di mana-mana dengan aerodinamika saat ini, ujar Marquez. Di Phillip Island, tidak banyak pengereman berat, tetapi ada banyak tikungan kiri cepat yang cocok untuk gaya mengemudi saya. Saat berada di belakang Martin, saya merasa tenang, mengemudi dengan lancar, dan saya bisa menunggu saat untuk menyerang. Marquez mengakui bahwa performanya lebih konsisten. Di MotoGP,
Jepang, saya sangat dekat dengan Pecco dan Jorge, yang merupakan dua pembalap tercepat. Di Indonesia, saya juga merasa kompetitif. Saya dapat mengatakan bahwa setelah Aragon, saya mulai benar-benar mencari konsistensi yang, sedikit demi sedikit, membantu membangun kepercayaan diri yang diperlukan. Akhir pekan ini, saya tahu saya memiliki peluang besar karena ini adalah salah satu trek favorit saya. Saya mencapainya dan sekarang, dengan 3 balapan tersisa hingga akhir, saya berharap dapat mempertahankan level yang sudah saya rasakan sejak Jepang dan Indonesia. Mungkin kami dapat memperbaiki beberapa titik lemah dan memperkuat yang kuat. Kami memiliki pertarungan dengan Bastianini dan sekarang ada balapan mendatang di mana saya pikir dia akan sangat cepat. Menyalip Jorge Martin mengingatkan pada yang dilakukannya terhadap Lorenzo pada 2015. Saya adalah pembalap yang aktif dan saya lebih suka tidak memikirkan masa lalu, ujar Marquez. Tetapi seperti yang saya lakukan di sini sekitar 9 tahun lalu, saya mencoba melakukan hal yang sama seperti yang telah saya lakukan sebelumnya di Australia. Ini bukan pertama kalinya dan saya harap bukan yang terakhir, mengelola balapan dan cobalah untuk memenangkannya di akhir. Gresini respon santai kebodohan Marc Marquez di Australia, tahu Raja MotoGP akan kembali. Aura positif mewarnai garasi tim Gresini Racing setelah Marc Marquez berhasil mempersembahkan kemenangan ketiga pada musim ini. Marc Marquez meraih kemenangan dengan luar biasa pada seri MotoGP Australia 2024. Padahal awalnya Marquez justru sempat mempersulit balapannya sesaat sebelum start. Dia membuang sembarangan tear-off atau lapisan plastik khusus yang biasanya untuk melindungi kaca visor pada helm. Sampah yang dibuang Marquez itu justru jatuh tepat di bagian belakang ban sehingga membuat startnya tidak berjalan sempurna. Motor Marquez sempat tergelincir dan bahkan mengeluarkan asap hingga harus kehilangan beberapa posisi. Meski begitu, Marquez berhasil tampil mengejutkan dengan comeback yang luar biasa hingga berhasil finish di posisi pertama. Manajer tim Gresini, Michele Masini, kemudian mengomentari apa yang dilakukan Marquez saat start. Marquez harus mengawali balapan yang buruk karena kebodohannya sendiri dengan membuang sampah sembarangan. Masini santai merespon soal kejadian tersebut dengan mengatakan bahwa Marquez memang selalu mengejutkan. Kejadian di start? Saya tidak bisa berkata apa-apa karena dia terus mengejutkan kami, jikata Masini kepada as.com dilansir via GP1. Pada balapan ini ada masalah di awal dengan hasil comeback yang dihasilkan, yang merupakan kelanjutan dari yang terjadi pada hari Sabtu. Itu tidak bisa dipercaya. Sekitar 3/4 balapan kami sudah melihat bahwa dia, Marquez, memiliki kecepatan. Dan bahwa Martin sekarang berada di batasnya. Namun, itu benar-benar mengejutkan mentalitas yang dia miliki dan bagaimana dia mampu mengatur dirinya sendiri, ujar Masini. Gresini mendukung penuh Marquez untuk kembali menjadi nomor satu pada MotoGP. Marquez berhasil tampil menggila dengan motor Ducati tahun lalu pada musim ini dengan sudah mengemas 3 kemenangan. Catatan itu bahkan mengungguli pembalap tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini yang baru meraih 2 kemenangan. Masini tak heran jika Marquez akan bisa memenangkan segalanya seperti yang diraihnya dulu pada musim depan bersama tim Ducati pabrikan. Penampilan Marquez pada musim ini menjadi alarm bagi rival-rivalnya bahwa sang raja MotoGP akan kembali. Marquez masih memegang status sebagai pembalap aktif dengan gelar juara dunia terbanyak yakni 6 kali tak bisa terbantahkan. Apalagi Marquez telah berhasil menemukan kembali kepercayaan diri dan ritmenya di atas motor sejak bergabung bersama Gresini. Apa yang dia lakukan dengan Ducati 2023 sangat fenomenal dan saya pikir tahun depan, dengan motor resmi, dia memiliki potensi untuk memenangkan segalanya, jikata Masini. Bagaimanapun akhirnya, bagi saya dia adalah yang terbaik, ujar Masini mengenai Marquez. Sementara itu, Pecco Bagnaia tolak adu domba dengan Marc Marquez, tepis peluang ulang kontroversi 2015. Pecco Bagnaia menolak adu domba dengan Marc Marquez oleh publik usai rider Gresini Racing itu memenangi balapan utama MotoGP Australia. Dengan cara mengalahkan Jorge Martin, yakni rival terberat Bagnaia dalam perebutan gelar dunia. Dalam balapan tersebut, Marquez mengalami insiden saat start gara-gara plastik tear-off helmnya mengenai ban belakang. Akibatnya, Marquez kehilangan banyak posisi dan harus susah payah untuk mengejar para rider di depan. Namun, Marquez berhasil menang, mengalahkan Martin dan Bagnaia. Dalam jumpa pers usai balap, salah satu jurnalis pun bertanya kepada Bagnaia apakah hasil ini mengingatkannya pada hasil balap MotoGP Australia 2015, ketika Marquez menang dan mengalahkan Jorge.
Lorenzo, Andrea Iannone, dan Valentino Rossi, yakni momen awal mula rivalitas Marquez versus Rossi. Sebagai catatan, usai balapan di Phillip Island pada 2015 tersebut, alih-alih menuduh Iannone yang menyalip dirinya sendiri di lap terakhir, Rossi justru menuduh Marquez bermain-main dengannya demi menjadi bodyguard Lorenzo meski Marquez meraih kemenangan. Hasil Marquez di Phillip Island tahun ini pun menimbulkan tanda tanya apakah ia akan membantu Bagnaia yang merupakan calon tandemnya di Ducati Lenovo tim musim depan, atau justru membantu Jorge Martin yang sama-sama berasal dari Spanyol. Ketika ditanya apakah Marquez berusaha membantunya merebut gelar dunia, Bagnaia pun segera tertawa dan membicarakannya dengan Marquez. "Apakah kau akan membantuku?" ditanya Bagnaia kepada Marquez yang ada di sebelahnya. "Hari ini? Ya. Bukankah begitu? Aku kan sudah mengambil 5 poin, dari Martin," jawab Marquez sembari tertawa bersama Bagnaia. Bagnaia juga meyakini bahwa Marquez tidak bertekad membantu Martin untuk jadi juara dunia. Rider Italia ini justru yakin Marquez memenangi balapan kali ini, karena ritme balapnya memang sangat menjanjikan, bukan karena ingin membantunya atau membantu Martin. "Saya rasa itu karena ia ingin menang. Peluangnya untuk menang hari ini memang jauh lebih besar, karena kemarin, Sabtu, Jorge sangat kuat. Memang benar Mark lagi-lagi melakukan kesalahan start, tetapi ritme balapnya jauh lebih kuat, dan akhirnya dia menang. Namun, saya rasa ia tidak memikirkan soal 2015, ia ungkap Bagnaia. Menjelang pekan balap MotoGP Thailand di sirkuit Buriram pada 25 hingga 27 Oktober 2024 mendatang, Martin memuncaki klasemen pembalap dengan 424 poin, unggul 20 poin atas Bagnaia di peringkat 2. Marquez dan Enea Bastianini masing-masing duduk di peringkat 3 dan 4 dengan 345 dan 331 poin.